keeper ketika terjadi bola-bola mati seperti ini. Sudah diangkat kali ini dan langsung menuju rupanya kepada Hermansyah. Tidak lakukan kesalahan Hermansyah. Arema FC. Lagi kita lihat. Ini dia. Rafinho. Kirimkan sebuah pang. Oh, berbahaya. Dan hampir saja pemirsa. Satu crossing yang sangat baik tadi disambar oleh Evandro. Kita lihat. Lebih cepat sebenarnya kepala dari Evandro menyambar bola ini, Beb. Iya, ini sebuah skema yang sangat baik dengan Pora. Iya, betul sekali. Oh, ini dia. Bagus Kavi. Kembali kita lihat pemirsa. Masih bagus. 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 Bagus Kavi. Dan kita Gustavo. Gol yang primo. Berikan semangatmu. Oh, lolos kali ini pemirsa. Kita lihat. Kita lihat Maruoka. Maruoka. Masih apa yang terjadi? Bukan sebuah pelanggaran. Maruoka akan mengambil tendangan bebas kali ini. Kita lihat. Baik sekali dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi pemirsa? Apakah ada gol bunuh diri atau seperti apa? Nanti kita akan cek dulu yang jelas bagaimana Rans Nusantara dengan gol ini mampu menyamakan kedudukan. Kali ini dia Kus Ari Yudo berbahaya. Ari Yudo dan Sekali pelanggaran tapi kan rebutnya sangat berbahaya maka langsung kartu merah. Sudah angkat bola makan Konate dan kita lihat dan Ya. Michael. Itu lagi-lagi sudah bersiap untuk lemparan jauh yang kita lihat pemirsa. Baik sekali dan terlepas. Kembali bagus. Bisa diblok tangan bebas kali ini. Sama-sama kita lihat pemirsa dan sikat. Memang keras. Memang sangat keras. Tapi masih melenceng. Yes. Sangat disayangkan. Kemudian dia melakukan. Dan jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.